Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Sony yang mengemaskini penawaran PlayStation 4 yang kini lebih ringan dan jimat tenaga di samping hadir dengan tawaran variasi storan sebesar 1TB. Mereka pada minggu ini turut mula menawarkan Android M Developer Preview untuk beberapa peranti Xperia mereka antaranya Xperia Z1, Z2, Z3, Z Ultra, E3, M2 dan T3. Pihak Apple minggu ini dilihat telah mula menghentikan jualan iPad mini apabila peranti tersebut tidak lagi tersenarai untuk dijual di laman Apple Store. Bercakap mengenai peranti Apple, sokongan jailbreak untuk iOS 8.3 akhirnya telah sedia dimuat turun dalam membolehkan pengguna menikmati tweak dan membuat customasi pada iOS. Minggu ini pihak Microsoft telah menerangkan penawaran Windows 10 untuk program Windows Insider yang mana ia akan kekal percuma sehingga seseorang pengguna mendaftar keluar daripada program tersebut. Bercakap mengenai Windows 10, mereka juga telah memperlihatkan gambar latar utama untuk Windows 10 yang mana dicipta daripada penggunaan cahaya. Di samping itu, pihak Microsoft telah melancarkan Office untuk telefon Android seperti Word, Excel dan PowerPoint yang mana sedia dimuat turun. Mereka juga turut memudahkan pengguna berpindah dari Android ke Windows Phone dengan memperkenalkan aplikasi Switch to Windows Phone. Bercakap mengenai Windows Phone, fungsi panggilan suara pada WhatsApp akhirnya telah diperkenalkan untuk semua pengguna platform ini selepas melalui fasa beta sebelum ini. Pada arena jaringan sosial, pihak Facebook telah memulakan ujian fungsi yang dinamakan Seafirst dalam memudahkan pengguna menemukan perkongsian baru di newsfeed. Pihak Tumblr pula telah memperkenalkan Tumblr TV iaitu sebuah laman untuk mengikuti dan menonton pelbagai GIF terbaru. Pihak Google pada minggu ini dilihat telah menambah fungsi Undo Send pada Gmail untuk semua pengguna web setelah diuji bermula tahun 2009. Di Malaysia, pihak Google Malaysia telah melancarkan laman khusus bersempena Ramadan dengan menawarkan pelbagai kandungan tempatan seperti waktu berbuka dan bazar Ramadan berdekatan. Bercakap mengenai arena tempatan, terdapat beberapa peranti baru dilancarkan antaranya Vivo X5 Pro yang dijual pada harga RM1,599. Peranti ini membawakan chip pemprosesan Snapdragon 615, memori 2GB RAM, kamera 13MP dan menyokong dual SIM. Selain itu, pihak Fitbit telah memasuki Malaysia secara rasmi dengan membawakan beberapa produk mereka antaranya Fitbit Charge, Charge HR, Surge, One, Zip dan Aria Smart Scale. Sebelum mengakhiri Mingguan Amanz minggu ini, bagi mereka yang meminati permainan bergenre strategi, pihak Gameloft telah melancarkan permainan baru mereka menerusi Siege 4. Permainan ini memerlukan pengguna untuk mengawal tentera dan memperluaskan jajahan seperti mana dilakukan oleh permainan popular Clash of Clans. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Kepada semua penonton, maaf minggu lepas ni saya lupa nak ucap selamat menjalani ibadah puasa. Yosh!